Okay, hai, assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ini kita dikejutkan dengan seorang yang datang jauh dari Pulau Temasek. Datang dari Singapura semata-mata untuk dapatkan produk Adra Viral Sham. Alhamdulillah. Puan Leila, betul? Saya. Puan Leila dah lama dah mengamalkan produk Adra. Jadikan sebagai hadiah buat yang teristimewa. Sofa dah dua kotak saya minum. Dua kotak Gravera Gold ni lah. Tak, ini. Apa? Kotak teh. Dua kotak teh. Okey, okey, okey. Rasa dia macam mana Puan? Okey kan? Tak? Pada saya sedap lah. Sedap? Saya suka. Okay. Puan tahu kan yang actually kita punya produk ni memang 100% daun durian Belanda. Kita dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So setengah orang kadang-kadang tak faham lagi kenapa dia rasa satu kotak ni kenapa mahal sangat, RM85. Tapi sebenarnya untuk dapatkan kelulusan, untuk lakukan apa micro test, semua tu memerlukan kos yang tinggi kan. So banyak orang tak faham, dia tanya saya, kenapa awak jual produk ni mahal sangat? Yelah, sebab dia ada betul. Sebab sebenarnya saya nak cerita satu pengalaman lah. Nenek saya dulu kat kampung lah, dia orang selalu ambil daun durian Belanda ni, dia terus rebus, lepas tu dia minum air tu. Kau pernah dengar? Pernah. Memang berkesan, cuma apa yang kita buat, kita buat satu kajian dengan Frame lah, Forest Research Institute Malaysia. So kita buat satu kajian, actually benda tu okey, bagus, cuma actually the micro atas permukaan daun tu masih ada a few percent yang masih hidup lagi. So that's why we do anti-micro test. Proses ni yang mahal sangat. So kita kena buang semua kuman dekat atas daun durian Belanda. And then kita sachet kan, then you can drink. Sama je dia punya mechanism tu. Dah lagi selamat lah. Kita tak salah seorang lama, orang lama kan selamat. Dia just betul. Ini satu perubahan lah kan. Produk ni kenapa kan? Sebab saya ada kira tiga serangkai. Maksudnya ada blood pressure, high blood pressure, high cholesterol dengan pre-diabetic. Pre-diabetic tu masih belum lagi. Sebab tu saya cuba dulu ni. Dua hari lepas saya nak ambil pemeriksaan darah. Tapi belum ambil result. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah saya nak tengok, saya dah ambil 20 tak. Harap-harap dia ambil keputusan dia menurun lah. In terms of energy, is good. Rasa macam segar sikit. Macam rasa segar sikit. Kerja kita lemah-lemah. Dah umur macam gini kan. Umur berapa tak kisah? Nampak muda lagi. Tak ada lah. Nampak muda lah. Dah 50 ke atas lah. Muda lagi. Cuma yang ini lah saya nak cuba. Oh, belum cuba? Ini belum. I see. You just minum itu. Cara minum dia, okay, saya syorkan maybe 1 tablespoon in the morning, pagi. Tablespoon. Tak campuran malam pun 1 tablespoon 10 kilo. Itu saya punya normal rutin lah. And then memang disyorkan memang macam tu juga kalau kita tengok dekat direction of use kan. So ini kalau saya lah, just nak briefly explain lah, dalam ni ada ekstrak buah tu sendiri and then ekstrak daun. Setengah some products tu dia ada ekstrak of the buah sahaja. Tapi kita ada daun dia sendiri sebab not everyone tahu that the leaves tu sendiri pun sebenarnya high in antioxidant. Sebab most people ingat cuma buah dia sahaja. Daun tu ialah taklah daun kan. Siapa yang makan daun tu padahal macam Puan je kat tadi. Orang-orang lama pun dia tahu yang daun tu dari berkhasiat lah. Kalau dulu dia orang tak tahu antioksidan tu apa pun, at least dia tahu benda tu bagus bagi body. So boleh Puan boleh cuba, kompetitor boleh jadikan ikhtiar lah. Kita usaha. Kita tak pernah claim produk ini yang kata cure cancer ke, cure apa ke, tak pernah. Dia kira macam supplement juga lah. Correct. Cuma kalau Puan nak tengok lah testimoni-testimoni kita dekat website. Just go to adraofficial.com. Saya ada baca juga. Dekat situ ada lah kita punya testimoni. Lagi pun terus terang saya suka dia punya rasa air dia. Tanpa gula, macam green tea sikit. For me is minum kesihatan lah. Anyway, terima kasih lah Puan Leila sudi datang jauh-jauh.